Ya, ini Ultimate Fishing Simulator next game. Terus dia kena copyright. Udah santai aja saya emang YouTube. Masalah duit mah dari member juga udah dari member udah lumayan, dari AdSense enggak terlalu. Ini aja. Ya, Ultimate Fishing Simulator 2 lebih tepatnya, yang satu aja saya belum main, dan kayak ini salah satu game yang paling besar yang pernah dikasih. 108, tapi nggak terlalu mahal juga sih, mungkin karena memang indie ya. Janggo pengen ini. Oh, kok ada kopian saya kasih ini ke Janggo ini. Ultimate Fishing Simulator dengan Fishing Adventure Bundle. Okay, let's play. Ini rada berat sedikit tuh. i3 6100, 6 GB RAM, 960, DX11. Butuh 12 GB ya, ini paling gede ini. Ini enggak sih, Fishing Simulation Realistic 3D ini Master Chord sama Ultimate. Biarin dulu gamenya ini ya, saya mau lihat ada apa aja. Cuma ini dari ininya mah, dari developer Master Chord. Kok publisher Ultimate Games SA. Simulator Taupo Lake Thief Simulator. Oh, jadi emang ini simulator ya, Priest Simulator. Wow, Bakery Simulator dengan ini satu publisher. Jadi kayaknya memang publishernya memang khusus yang buat ini ya, khusus buat mainan ini. Oke, Profit Selection Normal Realistic Sandbox. Tulisannya kecil ya, kalau di saya mah ini kecilan. Not fully functional at all, bikin using mouse and keyboard. Oke, okay. Mulai dulu. Level total fish. Alah. Terus terus tahu tapi dia apa ya? Entahlah ya. Is this even legal? Saya pun nggak tahu. Coba mungkin saya bakal ini adalah adakah UI scaling? Waduh, belum apa-apa saya sudah nemu bug. Ini layar skill ini. Layar skill dengan layar option nabrak. Ah, harusnya gini. Ah, ini benar-benar ekonomis. Banyak koin 5%. Oh, koin. Jika yang sambil main dapat ini ya. Setting statistic quest display. Field of view 50 derajat, kecil amat. Bisa non binary. Fish makan makanan reservoir jenis software. Grafik ultra ultra, wah jangan dulu terakhir lah, keberatan di sana nanti. Saya mikir kayaknya bakal ada. Coba medium ya, kita lihat mediumnya ini atau enggak. Pas FPS kasih 60 aja kalau ada. Belum, enggak ada. Oke, belum mungkin. Pembuat Thief Simulator kalau dari ininya mah enggak, dia bikin itu aja. Baru bikin ini aja mungkin dengan simulator yang satu. Audio display fog. Oke, kibai ini control kamera. What people move left, move right, run, jump. Ini tutorial kalau gini. Sengaja tutorial dasar. Kita lihat juga tutorial dasarnya. Ada request, click request. Catch this many fish of a given species. 10 species. Ya, ada duanya karena berarti ada satunya kalau gitu. Snarkot. Ini enggak. Kalau kayak gini seolah-olah kayak bisa ini dia. Kayak bisa online. Welcome to Event Saturday. Oke. Event Access dari simulator game benar. Kalau ada pasti bisa simulat, ada simulatornya. Loadingnya cukup lama ini karena memang grafiknya pasti rada berat. Saya takutnya apa malah butek di saya nanti, kurang bitrate. Soalnya ini bitrate pakai bitrate Senin Kamis ringan. Yang ini berat gamenya. Coba. Sambil nunggu gamenya loading. Sambil nunggu gamenya loading. Coba kasih CBR4 ya. Halo Penta, welcome. Masih on kah saya takutnya ini? Masih.
You can move around, SD on the right side, you'll find information about weather. We're not on F1, oh. Look around reaching ground, then approach the water. Okay, yeah, ini grafiknya termasuk ini nih. Grafiknya termasuk modern. Look around, approach the water, sudah. Baru mau perform fishing motions, float fishing, select to float by pressing 2. Keberatan di saya ini mah yang ada. Float fishing short distance, ya, buat short distance. Sebelumnya casting the rod is short distance, however, kirim mana to aim at a spot with sufficient depth. Prior to casting the rod, you can adjust the float depth with, kurung yang siku ya. From short distance cast, by pressing and holding. Ini ada kesempatan pada. Cabut ke ini. Mestinya saya cabut dulu. Well, klik kanan apparently didn't work. Ini masuk ke ini tentunya nggak ini. Ya tangannya itu ya. Tangannya terlalu putih, bahkan untuk orang kulit putih terlalu putih. Coba cara main. Ini udah termasuk, udah masuk ini, cuman nggak ada ini nih. Tulis tahun depan, oh gitu. Profile fishing net. Ya, sekilas kayak masih belum terlalu stabil ini. Mana ini ya? Pressing and holding. Tuh ini pressing and holding saya cuman. Kok syung gitu harus digitu. Kebak di pancingan ini ya kayak gini ya. Coba-coba kalau kalau restart gimana restart? Exit location coba dia nggak ini biar ada kuncinya kan biasanya gitu kunci biar dia lewis jadi ketika dilempar gitu baru ngulur sih ininya tidak lagi ya udah nggak ada tutorialnya udah nggak ada tutorialnya. Loading lagi ya. Ya, tunggu lihat dulu ya. Tariknya pakai scrollnya. Ini saya lihat kontrol juga. Sudah, ini udah nggak ini sudah tadi, udah nggak. Oke, loading shader. Sini lagi coba exit location help keyboard shortcut coba main menu view task choose a route flashlight turn off HUD custom route tekan fishing RMB short distance cast LMD long distance a power ball will appear and can adjust by holding down the button releasing tercasting press RMB to close the ball if you have an obstacle you set the method route cast incorrectly LMB to reel in fishing line the lower you will find information about speed of which you can also quickly reset the cast with Q coba mana airnya find some water first ini nggak tahu ini generated nggak nih atau memang sudah predetermined buat ini ya dua ya berarti mah pengen lempar dulu aja yang bener gitu ah tadi nggak oh bener tadi nggak gini tahu there we go
itu maksudnya ya. Ya, ini harus nyantai, bener. Tiga ini. Tarik nggak itu? Biasanya suka narik gitu. Apalagi? Tombol tadi itu. Tangannya masih putih sekali. Kalau bisa customize tangannya ini. Tarik lagi dulu. Coba yang panjang, coba panjang. Gak kelihatan sama saya deh pelampungnya. Jadi kalau nggak ada panel yang di bawah, itu akan ada ini. Ya. Ya taunya main fishing simulator benar-benar diam aja gitu sejam gak ada ini. PJM saya mencet ini di keyboard tapi tidak ada bedanya. Apa beda ini gitu di sini? Ya ini buat cacing itu kan irinya itu. Faktornya kok masuk berarti ini. Ya ini mas dengar lagu gitu biar ini coba tarik lagi nyangkut ke kena ini lo Gloomy selamat malam serama maram mana nggak ada ini ya ya ada buayanya kan bagus kayaknya gak ada buayanya. Itu emang nggak full power atau gimana itu? Coba, saya ada lagunya soalnya yang bisa dipakai. Pas gini dapet itu. Volumenya masih nol. Jangan terlalu gede. Pun di rumah sana. Oh, lagu itu. Gak tau kena copyright gak tuh. Masih nyoba-nyoba ini ya. Polybridge aja bisa tuh pakai pakai Polybridge. Sejauh apa sih itu? Nggak terlalu jauh. Gimana cerit gimana kalau mau ini sih kalau mau apa namanya saya sempat play waktu itu ada bekas sampai buku ini gimana biar dia kamu bingung juga saya kadang-kadang ketika tidak pengen ini tiba-tiba jadi PIP di ini yang bisa bisa sambil nyari bisa sambil ini kadang-kadang ketika sekarang lagi butuh nih jadi lagunya ngeplay saya bisa ngeses lagu lain dimasukin ke list kayak ini
tulisan yang di bawah. Kata saya mau ini benar agak kecilan ininya. Lihat lagi ya. Ranjam sense view, hide UI, eagle eye, underwater camera, zoom in, set 2.4, set cast, real speed up, real speed down, real drag up, real drag down, full real speed, get root up, flashlight, float depth. Zoom ke depan. Crow the boat. Ya jadi di ini tuh biasanya kalau lagi nggak pengen ya, saya misalnya gini nih, nyari yang lain, nyarilah apa gitu misalnya. Sigi yang di play itu langsung ke pinggir dia. Jadi ketika ini langsung masuk, bisa dimasukkan ke dalam antrian. Gitu, tapi malah gitu. Dan kira-kira gini nggak mau. Tuh, ini nyari baru ini. Teguh Sunda ya. Please nggak usah pakai intro. Nggak suka saya pakai intro gitu. Paling-paling nggak ini ya. Kalau ini kan ini masuk antrian, nanti langsung dia langsung pindah ini. Ikannya pun tak ada deh. Betul ada tuh. Kok tiba-tiba buka gini? Itu lagunya tuh buat ini itu, nggak cocok buat mancing mah. Ini mah lagu apa? Lagu undangan, maksudnya suling ini gitu. Apa? Sebutannya teh apa ya? Oh ya. Adek ini. Adalah. Saya lupa judulnya. Teh aja. Gak bisa kayak escape kalau di situ, cuma bisa dari sini. Lihat lagi ya. Tadi perasaan sudah saya apply belum ya? Biar ini dulu. Biar baru dulu. Oke. Audio musik FX. Musik hilang. Wait clock temperature. Iya, berjam-jam nggak ngapa-ngapain kalau bener ini mah. UI scaling harus ada UI scaling kecilan saya. Kan deh, nggak berat kalau ini mah. Cet apa tadi buat naik turun? Meja pedom bukan ini, kurung ini bukan juga. Ikannya pun tak terlihat. Thank you.
loncat itunya kita masuk. Gak ada pun kan. Keras sekali ini. Oh, ya. Gak ada kayaknya, gak kelihatan. Blablabla code ini katanya. Nggak dapat satu dulu, ini memang harus kayaknya memang main ini memang ini aja bagusnya. Oh bagusnya di stream Senin gini mah. Tanahnya ini logikanya mau tarik sih. Di pojok apa itu tulisannya? Versi ya 0.8.27. Kebaca nggak sih? Di saya mah tidak ke, banyak yang nggak kebaca ini. Emang silindris saya naik ya? Mungkin silindris. Ayo go. Ya nggak ketarik dong. Tak kehook dia. Mencet mah udah. Lalu buat PR, oke. Thank you agar sudah mampir. Eh dia harus begitu itu. Bukannya harusnya kenceng ya? Ya ini ada. Ada itu yang di bawah itu kan ada arrow itu tuh. Page down page malah nggak kelihatan ini. Kelihatan ke scroll jadinya. Apa diganti gitu? Ada update mungkin. Saya main versi yang ini. Diganti gitu shortcutnya, mungkin kata community lebih enak di scroll gitu. Got it? RT mana saya tak pakai itu. Grace Pickerel got you. Oke lumayan. Keep release. LB itu apa? LB itu apa? Kok nggak ini? Halo. Apa yang harus saya pencet kalau saya mau keep?
saya tidak pakai ini, jadi harusnya jangan ngeluarin ini mouse ini, lihat B kan nggak dipakai katanya belum ini ya, kayak keyboard ke tombolnya tidak keluar yang keyboardnya. Ini RB apa? Gamepad tetap bisa dipencet. Gamepad tak bisa dipencet, saya mana tahu ininya. Equipment E kira dulu. Ya, pencet semua. Semua. Dirilis kata saya. Enggak. C ganti ini doang. Oke, bukan. Enter. Ya lo ini apa lagi? Enter, enter. Shift. I oh, bukan. Opet. Apa tuh tombolnya buat ini? Kalau sengaja kasih mouse. Nah. Yang patang dulu. Itulah kenapa saya enggak ini sama mancing. Bagusnya tuh mancing sama temen, mungkin ada ini. Bikinan Godmaster. Ikan tuh, ambil dia jauh lewat doang. Dekatlah, kelihatannya ke arah sini. Eh ini cuman, sebenarnya kalau apalagi gini, streamnya sambil main, stream sambil main game, gak masalah sebenarnya. Cuman yang nontonnya kadang-kadang jadinya tuh pada diam. Saya sendiri juga gak tahu kenapa sih. Pada diem, padahal gak apa-apa gitu. Tapi rata-rata gitu, pada diem. Jadi apa, jadinya fokus ngeliatin. Ya harusnya ini kan ya baikan aja gitu. Gitu, bahkan itu teh si volume, apa, bahkan cuma gambar aja. Volumenya udah kadang-kadang dikosongin. Jadi gak ada suara in-game nih. Masih. Jadinya gak ngobrol saja. Lah, nah gitu. Will baca. Ya, nggak apa deh, itu maksudnya mah, ya emang second monitor gitu ya, konten monitor kedua. Tapi kalau nggak main kan beda apa, rada kontras jadinya, kelihatan kontras ketika memang sambil main game. Meskipun volumenya nol, jadi yang di, tetap di dapat di layar nggak perlu gitu, layar nggak perlu dilihat dengan tidak pakai. Harusnya berarti agak ke kiri ya. Kalau dari sini mah agak ke kiri. Ini kan? Aneh kan bubble-nya. Circle multiplayer-nya beres. Sambil ngobrol sambil ini mah ya. Sama juga sejujurnya game santai. Nah ini bapak daripada main Juma, main ini aja, Fishing Simulator. Bisa tuh sama sambil ngobrol gitu. Sambil apa? Ini bapak mau perpanjang KTP gitu. Gitu. Banyak KTP bisa sambil ini. Ntar ada yang apa, narik dapat gitu. Multiplayer sama yang di ini sebelah, di counter sebelah kan bisa sambil ngetik.
Ikan, ya. Di gini biar tergoda ikannya. Digoyang. Dik, gitu. Dapat. Alah, pas. Lepas, ada sering deceo gitu. Networknya berarti belum kayaknya. Kok sekilas ya, sekilas tuh kayak yang nggak terlalu ribet gitu. Kayak data ini kan kalau di pojokan bawah tulisan ini kan orang lain nangkap ini beratnya sekian udah gitu. Terus kan nggak ada interaksi player-player, apa player environment dengan player environment juga. Kan kalau misalnya game yang memang gelut mah kan kalau lag sedikit kerasa, kalau ini mah ada terlalu gitu. Jadi sekilas kayak yang nggak seribet PvP. Join room dapat. Trik 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 trik. Kocik kan ya. Kecil sekali ini. 475 6 XP. Oke. Okay. Ada another place juga. Universal rod, slot, spinning, casting, feeder. Keep time, fish caught, ramen swan, fishing net, crispy krill, sell. Ya, duit ada $200, beli apa ya $200? Ya. Karena ini jadi saya juga pengen lihat yang lain shop. Nah, mereka punya apa aja? Ada paketan $56. Trilus for third level, trilus for second. Wow, that's $179. Mending beli panjingan asli lah, 5 juta. Tuh, beneran ngambil ini coba. Saya klik buy now. Atau jajan kalau in game enggak apa-apa sih. 900 spinning for beginner. Float for 8 level, spinning pro. Sakura free oh feeder ada barang gratisan ambil lah masalah tidak diambil oh McDonald's belum kebuka oh gitu. Biar gratisan dulu ya. Sort by left, sort by price dong. Hook nih. Bread, oh ada bread. Twist 8 cm, klasik twist 8 cm. Sinker. Store aluminium support stand double. Oke. Pak. Gitu. Type float universal float. Ini apanya ini length oh jadi 3,5 kilo ini ya
sampai ini nih. 4,5 kilo, 1,8 level 1, level 3. Ini. 1,8 175 meter. Ada yang lebih ini. Backing jauh juga. Oh, sama aja leader steel mono tidak terlalu ngerti tapi ya mana erulah thin RW 3 gram for 1 okay. Bait hook fish buat level natural except predatory one iya sorry sudah pagi root support cek lokasi yang lain. Aja tutorial oh so fuck you so kanal oh gitu ngomong sih dulu level 3 noon clear sky so the map mana ini ya jadi nge-generate lagi tempat guys. Coba lagi. Save. Tarik sampai ini. Gak ada kameranya. Terlalu dekat. Terlalu dekat. Tarik ini oke, ketarik, sepertinya ketarik. Oke, 0,341 satu XP ya, lumayan. Halo, go, lagi. Coba kalau bisa free ini ya. Bisa free look kelihatan ya, kalau kelihatan sekitar misalnya nggak ada ininya gitu kelihatan dari kayak tempat lagi aja ya ini kalau di live tuh si youtubernya nggak bisa ngomong mah ini diem aja ini. Jadi mungkin bagus untuk dimainin ini, tapi kayaknya nggak terlalu kalau buat streamer.
buat stream utama gitu kayak enggak, buat second monitor. Lihatin itu, jangan kan yang apa ya, yang ngeliat yang mainnya aja longo doang. Kacu. Sini. Oke. Okay. 19 cm 37. Lele ikan ini ya, lele mah kan susah aja. Nggak bisa dibet pakai suara. Kayaknya kemajuan teknologi nanti mah itu tuh umpannya nggak kayak gini lagi. Kayak suara yang dia suka, gelombang yang dia suka, tembakinnya gelombangnya dia mendekat langsung. Keluaran gelombang seolah-olah betina gitu datang langsung. Taman cinta begitu aja nyamperinikannya. Mogar. Gimana gamenya? Sebenarnya gamenya mah kalau dibilang ini wah ya simulator, ya ini simulator mungkin akurat. Kalau dibilang akurat mah akurat. Makanya buat di stream live kayak begini nggak cocok. Untuk sekarang ya kelihatan gini mah. Ya, kasihan orang yang nonton ya. Jadi kalau nggak ada bahan obrolan, udah gini aja nggak ada. Karim. Oh, 13. Tetap tarik yang kuat, ikannya masih lemah. 19, oke. Okay. Lihat itu teh. Apa sih? Okay, ada zoom ya. Ya, lagunya bukan yang ini sebenarnya memang ini mah karena ada ini aja gitu. Gimana tadi ngeliat tadi sih? Saya di situ. Spawn in the correct location. Apa sih tombol buat buka tadi itu tuh? Buka yang sudah ditangkap. Exit location dulu. Last action is back to crash my cure benar. Download Steam Cloud Save. Wait dulu. Thank you.
Oh ini versi kan. Season aquarium. Oh bisa dipindahin. Apa si Om punya nggak ya? Ingat jimat sinema saya ini. Yang ditangkap bisa disimpan di sini kalau bagus ya. Ya juga sih. Bisa juga dikeringkan terus jadiin ini ya, ditropikan di situ. Oceanarium ada construction. Waduh, oceanarium nanti yang ini ya, di ocean ininya. Galeri sendiri ini. Yang loot belum ini. Yang loot belum ada, tapi bakal ada. Oke. Kita lihat ininya dulu ya. Oke, location lagi. Kan saya sudah exit location tadi juga. Oh. Professor. Rebirth, seingat saya rebirth lumayan, lumayan. Ya, cuman kalau saya main sudah nggak mau main kemana, pasti mainnya Indo Ragnarok saja, karena dia udah terbukti, karena dia kayak saya nggak minta donasi, pakai uang sendiri udah gitu, full pakai uang sendiri main ininya, fun-nya, jadi udah gitu. Gamenya harganya berapa? Untuk sekarang 100-110 ya. Plan developer just the base partly on your feedback. Land PvP, land co-op for controller. Yang ini Django pengen. Cuman paling nunggu update dulu sekarang ya. Paling nunggu update dulu ininya mah. Jadi untuk dasar backbone-nya apa, untuk yang inti-intinya mah sudah jalan. Tinggal nunggu update saja, tinggal nunggu sama nge ini gitu ya. Gamenya juga kalau untuk ini mungkin untuk PC sekarang tidak terlalu berat. Kayaknya 960 atau 1050 ya. Nilai ya. Lumayan. Lumayan kalau ini. Thank you devnya. Dan dia tuh bikin apa lagi dah Master Code. Lihat ya. Ya I've seen adventure ini nyama. Baker Adventure tuh otomatis simulator sama bakery simulator satu ini di ini bakery simulator satu ini mas publishernya jadi bakery simulator lumayan pulang berikan masaknya masak ikan virtual ya kalau di situ mau jadiin tropi boleh yang dikeringin terus disimpan dikasih figura bisa dibawa pulang terus masukin ke akuarium bisa juga langsung dijual jadi uang harusnya bisa juga digoreng terus dimakan harusnya ya that is fishing besok tapi apa ah lihat ada ini aja lah lihat ada ini ya lihat ada apa. Oh, 3000 doang ini harganya. Deadly Sketch the game. Fitur terkam buaya ini bagus atau kayak yang di itu apa? Nangkap ini ya. Nangkap apa? Nangkap dino. Untuk ini aja seru-seruan gitu ya. Biar enggak terlalu boring. Oh, boring. And you don't even get to enjoy the vistas terwata itu. Final I've entered into an easy alliance against Worm. Anyway, what for playing? Male mine alive fishing. Don't drink water after eating fish because the water may cause the fish to swim and then you will feel glug-glug-glug in your stomach. Benar itu.
If I want to wait 5 minutes to see a single fish during the tutorial of a game, I'll just go fishing for real. Kasih online, kalau online mah udah ada tadi online. Jadi saya masuk kayak macam lobby gitu, kelihatannya bukan lobby sih. Jadi connect dan kelihatan orang lain nangkap apa ada. Jadi mungkin seenggaknya sih dasar-dasar online-nya sudah dan ada niat juga ke sana, cuma ya belum ini gitu ya, belum belum jadi banget. Oke, udah jam segini, kayaknya segitu aja dulu. Apa reviewan masih banyak, jadi ya saya lihat dulu berapa biji lagi dengan ini selesai. Mari kita lihat besok ya, ngobrol-ngobrol aja lah ya, itu ya saya bebas. Mungkin kalau ada drama-drama ini Bapak Baju Merah Empat yang mau di ini lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 lagi. Ah, habis tiba-tiba langsung di ini lagi, dikasih lagi. Gitu, dikasih lagi gitu. Teman-teman, ya boleh, 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 boleh. Boleh, biar seru. Yap, segitu dulu. Thank you. Itu biasa video ini sponsor dari para member. Loading dulu. Itu biasa video ini sponsor dari para member. Masih loading. Ya. Kalau benar ada saya full, Aiden, Rizky Fahri, Ali, Penta, Dava, Rika Olight, sama Alvin. Nah, itu dia. Sudah, bulan depan free. Insya Allah free. Secara free, ya lagunya itulah, Wari itu yang tadi ya, itu aja lah, bingung.